Oke, hari ini saya mau mencetak kartu UNPTK secara online. Pertama kita masukkan dulu alamatnya, pasti setelah kita enter. Tadi enter, setelah itu kita masukkan nama. Nama kita nama yang sesuai. Nama sesuai. Namanya. Oke, sudah lengkap. Nah, sudah lengkap di sini, sudah lengkap. Oke, sudah lengkap. Kalau sudah lengkap seperti ini, lengkap ya. Di sini kita masukkan NUPTK kita, setelah itu nama kita, setelah itu tempat lahir. Nah, ini. Setelah itu kita cetak. Tekan cetak sini otomatis. Oke, sangat mudah. Blog ini sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Terima kasih pada rekan OPS Bukal yang sudah membuat aplikasi yang keren. Blog yang keren. Oke. Sampai jumpa dan selamat menikmati.